Rasalah dalam proses bagi saya ada nak dapat menghasilkan sesuatu mesti ada kesilapan, kesilapan teknikal, kesilapan itu dan teguran pun bagi saya biasa juga. Kalau dah ada kesilapan, orang tak tegur, dia akan teruslah jadi kesilapan. Jadi saya tegurlah. Pada malam tu yang sebenarnya saya nak buat gimmick pelancaran saya punya iklan terbaru YBFF. Jadi sudah siaplah dengan kitanya dan beberapa hari sebelum tu pun saya dah remind dia orang tentang perkara ni. Tak tahulah kita macam ada rasa tinggal dalam hati kan. Remind saya punya agensi, remind saya punya staff to contact Astro, buat betul-betul, buat betul-betul eh. Cause we spend for this one. Sampailah hari kejadian. Jadi bila hari kejadian, recording apa semua kan. Dan bila ditayangkan tu, Allah ni nak tunjuk kan. Adalah kesilapan teknikal. Saya bila kesilapan teknikal, saya buat teguran lah. Itu tiba-tiba pom. Mungkin minggu lepas ni dia tak ada topik. Jadi minggu ni tak ada cerita sangat nak cerita ajai terkeluar. Dah tak sensasi sangat. Cuma yang cerita apa ni dilebih-lebihkan lah. Sebab bagi saya kita ni nak kena harmoni. Super juga kan. Eh. Macam-macam lah cerita keluar. Itu cerita je macam ni. Ini ceritanya. Agaknya keluarkanlah cerita bos susu ni agaknya sensasi. Dia bukan jadi sensasi je. Meletup-letup sampai media. Can you imagine media Cina yang tak pernah cover cerita Gegar Vaganza ni pun turut terlibat sama dalam ni. Apa hal lah kata saya marah menggigil-gigil. Tak adalah menggigil-gigil. Biasa je. Kalau you baca balik saya punya keras lah kan. Tak adalah. Ini, tak ada keras. Lepas tu siap berseluruh lagi pun ada dekat betul dalam tu kan. Ya, saya akui Gegar Vaganza dan Farm Fresh ni satu sinonim. Tetapi antara sebab utama saya taja Gegar Vaganza ni pada tahun 2019 untuk membantu kita punya usahawan-usahawan kita untuk memudahkan mereka jual. Saya kata, bos susu. Kan? So, lekatlah sampai hari ni. So, kita dapat buat dua branding. Farm Fresh punya branding kita naikkan. So, saya, and then lagi satu, branding bos susu tu naik. Jadi, orang mana-mana pun kenal saya. Jadi, Gegar Vaganza ni memang saya akui bahawa dia membantu kita daripada segi branding, jualan dan juga memudahkan kita punya dealer-dealer untuk membuat sales. Biasalah dalam